Assalamualaikum. Bang. Saya mau bang ya. Dipijati ya bang, kalau pijati bang ya. Amin. Suhune 36 pun. Ini zoom ya. Iya. Suhunya 36. Sakit ni kumba, mengkur kumba, bah, Fatma, bah, sakit mengkur kumba, bah sakit mengkur kumba, bah, mengkur kumba, tapi cepi, ingat mengkur kumba, ya dengan mengkur, bah Fatma mengkur kumba. Pamit, Ma. Kamera bisa didekatkan di tangan gemetar sendiri. Padahal ini saya cuma membaca sholawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini bukan rekayasa. Bagi pemirsa yang melihat, entah apa ini yang menjadi petunjuk bagi kita semua dan hikmah setiap manusia pasti punya teka-teki dan lika-liku kehidupan. Mbah kraos nopo Mbah Fatma? Kita akan gunakan termometer. Bagaimana suhu di tangannya? Ini tidak mengada-ngada. Termometer 0. Sudah 0.
Nah, suhu tangannya agak menurun 33, 34 naik perlahan. Ya, 34, sedangkan di kakinya tadi 36. Berarti antara suhu bawah sama atas beda. Ini menandakan bahwa Mbak Fatma ini bagian atasnya rileks, beliau tidak memikirkan apa-apa, tidak stres atau beban pikiran, tidak. Tapi kalau yang sini kita akan cek lagi. Kalau suhunya meningkat berarti sudah ada reaksi perkembangan saraf ototnya. Mbak, sudah nol. Nah, ini gimana? Niki damel sinten? Enten isi ini tambah lima. Kandari aku ini kisah nyonya ini. Ini gimana? Singan dan isinya. Gue gugup tidak ada yang mulu. Makan ini baik bingung mulu tanggut ini. Singan dan isinya nih ki. Tak kau leh bang. Tapa. Bah, kulo betoi betul nono apa? Gue. Oke. Ini pemirsa YTBH Sekarwangi dan Cak Boim Warkop, tongkat ini ada isinya dan mbahnya ini menyuruh saya untuk merawat dua-duanya. Sudah kita medis, makanya akan kami coba saya berinteraksi dengan pakai cara non medis ya, akan ada jawaban apa dengan kedua tongkat ini. Pun mboten mawon, jangan lupa subscribe Cak Boim Warkop dan YWTBH Sekarwangi. Cuman ini saya nggak mau menjelaskan, takut timbul fitnah nanti karena ini urusannya dengan makhluk yang tidak kelihatan. Terima kasih. Pun.